Ani Ngegame. Video kali ini guys, ternyata kolam yang ada di kastil itu memunculkan sesuatu teman-teman. Kalian tahu gak sih, katanya ada keluar naga dari sana guys. Wah, sepertinya di bawah tanah itu ada sesuatu teman-teman. Apa jangan-jangan kan di kastil itu ada rumah bawah tanah guys. Jangan-jangan naga itu tinggal di sana lagi. Yaudah deh, daripada penasaran, yuk sama-sama yuk kita cek dan mulai gamenya. Ayo guys, kita langsung aja ya menyusul teman-temannya Sakurani yang sedang berkemah. Jadi tuh mereka lagi ada acara, katanya berkemah di dekat kastil guys. Emang ada ya sekarang ya tempat baru berkemah di kastil? Setahu aku tuh yang dekat lokus guys. Tapi kali ini kita coba aja ya, cek dulu ya. Aduh, sepertinya Sakurani salah jalan guys. Bukan lewat sini kan kalau menuju kastil kan. Menuju kastil itu yang menuju ke istana teman-teman. Jadi deh kalau gitu kita langsung aja ya guys ya, menuju ke istana. Eh kok istana sih, ke kastil guys. Let's go. Akhirnya udah sampai juga teman-teman di kastil. Aduh, aku muter-muter loh teman-teman loh. Ternyata di sini posisinya. Wah, beneran guys. Ada yang berkemah di sini. Bagus banget tempatnya, lihat tuh. Kayaknya asri banget ya tempatnya ya. Banyak banget hutan-hutan di situ. Kok hutan sih, pohon maksudnya guys. Nah kalau gitu ini kita langsung aja ya masuk ke sini, kita lihat dulu. Oh, ini batu-batu untuk jalan setapak itu loh teman-teman. Ih keren. Jangan-jangan nanti batunya ini bisa keluar air lagi guys. Tapi sih sepertinya belum ya guys ya. Coba kita lihat dulu. Wow, udah rame banget teman-teman. Aduh, telat gak ya Sakurani? Ayo kita datang. Eh Sakurani, kamu kok main pergi aja sih? Ih, aku buru-buru, aku pengen langsung berkemah. Acara belum dimulai karena berkemah itu nanti malam hari. Oh gitu Madoka. Iya, kamu tahu gak Sakurani, rumornya ya katanya kalau misalkan nanti kita berkemah di sini bakal muncul naga. Naga Madoka? Iya, mana gak ada. Ya nanti kok kamu gak percaya, tanya aja sama yang lain. Ya sudah deh kalau gitu, makasih infonya ya Madoka ya. Iya sama-sama, tapi hati-hati ya Sakurani ya. Iya iya. Yaudah guys, kita lihat dulu. Sakurani ini baru datang. Iya Makoto, kenapa? Si sang penyelamat, asik. Kok bisa bilang gitu sih kamu? Iya, soalnya kalau ada kamu pasti ada musibah. Hah, kok ada musibah? Tadi katanya bilang penyelamat. Iya, maksudnya setelah ada kamu semua akan teratasi. Ah, terima kasih lah. Mudah-mudahan saja kalau gitu. Eh, lihat tuh Chika, Chika kamu ngapain? Aku sedang bertapa. Aku lagi menunggu naga. Hah, menunggu naga Chika? Iya, katanya kalau kita melakukan gerakan ini naganya akan muncul seperti aku kayak gini. Ah, kamu ngaco aja, aku pengen lihat dulu. Guys, sebenarnya airnya sih nggak ada apa-apa ya. Airnya tuh tenang banget. Masa iya sih muncul di sini? Itu dia guys, kemahnya bagus banget. Ah, senangnya bisa berkemah di sini. Lihat teman-teman, banyak sekali anak-anak yang ada di sini. Tidak! Kenapa Shugo? Tidak! Kenapa dia? Iya, dia kaget. Katanya kemarin itu dia melihat naga, makanya dia masih kayak begitu. Ah, berarti Asuki dia masih ketakutan. Iya, gawat nih, semua orang juga pada ketakutan. Kamu yakin Sakurani mau berkemah malam ini? Iyalah, aku mau berkemah malam ini. Yaudah yuk, kita langsung aja masuk yuk. Ya udah, kamu duluan aja deh, aku mau berjaga di sini. Ya udah deh guys, kalau gitu Sakurani di sini dulu deh. Wah, ada yang manggang ikan guys, enak banget. Harum. Tapi aku tidur dulu aja lah teman-teman, karena kan aku baru datang. Aduh guys, gawat nih Sakurani mau ketiduran. Udah malam ini, Sakurani bangun. Ayo guys, kita bangunin kalau gitu. Aduh, aku mimpi ketemu naga. Bagaimana ini, udah gelap. Kak Sakurani, Kak Sakurani. Iya, kakak lama banget sih bangunnya. Aku sampai pegel nih. Aduh ya, maaf, maaf ketiduran. Lebih baik kakak makan dulu deh. Bangun tidur terus makan kak. Iya, tiba-tiba lapar. So dari pagi kakak belum makan. Ya udah deh. Aduh, sambil nunggu guys ya ikannya matang, kita lihat dulu teman-teman di sini. Wah, bagus banget. Eh, itu kenapa dia? Sakurani jangan deketin dia. Kenapa memangnya? Gara-gara dia muncul naga. Masa iya? Coba kita tanya ya. Eh, kamu kenapa, Hikari? Sakurani, aku mencium naga di sini. Di mana? Sini-sini kamu ikut aku. Di mana, Hikari? Aku lihat dulu deh, nggak ada apa-apa. Lihat itu. Lihat itu. Lihat apa, Norika? Itu loh, Yohei, kamu kenapa pakai kayak gitu? Aku justru pakai baju pelindung ini karena katanya kalau misalkan kita pakai pelindung ini, kita akan terhindar dari naga. Karena kalau misalkan naganya nanti menyemburkan api, kita bisa selamat Sakurani. Iya, kamu harusnya pakai pelindung kayak kita.
gak usah lah, yang lain aja enggak, ya terserah kamu lah kalau gitu. Emang kamu udah lihat naganya? Udah, kamu tahu gak Sakura nih siapa yang sudah kena korbannya? Siapa? Itu dia! Wah, itu siapa itu? Itu naganya, kan aku udah bilang, lihat deh, itu sudah ada yang tertelan sama dia, tapi dilepehin. Kenapa memangnya? Iya katanya di dalam perutnya tidur aja. Ah, mana mungkin naganya kayak begitu? Iya, coba deketin kalau gitu guys. Emang benar itu naganya? Ih, benar guys, gawat ya, kita selamatkan itu kakak itu. Tapi kok tidurnya santai sekali kakak itu ya guys ya? Bagaimana ini kawan-kawan? Karena aku udah bilang gawat kan? Iya sih iya, yaudah-yaudah kalau gitu kita bekerja sama ya. Kita lihat dulu. Wah, gawat, sudah tenggelam itu. Korban selanjutnya siapa? Dia tidak enak rasanya. Aku mau mencari cewek saja di sini. Ah, tidak, tidak. Kamu hati-hati Norika. Awas Norika, itu ada naganya di sebelah situ. Mana itu dia? Salah-salah itu Norika. Norika cepat kabur, kabur. Ayo cepat-cepat. Aduh, gawat guys, naganya ngikutin kita. Bagaimana ini? Aduh, Sakurani. Norika. Ya guys, gawat. Norika meninggal guys. Aduh, semua orangnya kenapa pada tertidur gini? Aduh, gawat guys, Sakurani harus kabur. Ah, Chika. Gara-gara kamu teman-teman kamu terluka. Aduh guys, gawat guys, kita harus bawa kabur ini naganya nih, naga ikutin terus. Ayo teman-teman, kita pergi aja kalau gitu. Naganya juga ikut, dia mau ngomong-ngomong. Kita naik ini aja guys. Thank you.
itu dia tadi tutorialnya gimana caranya munculin naga di sakura. Lihat teman-teman, walaupun darahnya udah hampir menipis, tapi naga ini masih tetap hidup ya guys. Keren banget kan? Aku suka banget loh guys tempat camping yang deket kastil ini. Cantik banget tempatnya, nuansanya itu nyaman banget. Nah, buat kalian semua teman-teman yang pengen tahu ID propsnya, ini dia guys. 4516433324215 ya guys ya. Semoga kalian suka juga ya guys ya sama naga dan props yang udah aku kasih tahu tadi guys. So kalau gitu, terima kasih juga buat kalian yang udah nonton. Jadi jangan lupa di like serta subscribe channel aku, dan terima kasih juga buat kalian yang udah nonton dari awal sampai habis. Sampai jumpa teman-teman. Bye bye.